Sebagai pelayan bagi masyarakat, pemerintah Kota Depok akan terus mendukung segala kegiatan bersifat positif yang dilakukan oleh masyarakat. Terlebih kegiatan yang dapat menciptakan manfaat, seperti bisa mempererat silaturahmi antar warga. Hal tersebut dikatakan Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriyatna, di sela-sela kegiatan olahraga yang digelar Karang Taruna Kelurahan Bedahan pada 27 Agustus kemarin. Dirinya mengatakan dengan mengadakan kegiatan olahraga, banyak manfaat yang didapat khususnya bagi para pemuda. Misalnya mengajarkan nilai sportivitas, selain juga mempererat hubungan masyarakat. Apalagi kegiatan olahraga sepak bola yang dapat memberikan hiburan bagi warga. Lebih lanjut, di setiap kegiatan masyarakat juga terdapat sisi mengembangkan ekonomi bagi warga. Misalnya para masyarakat sekitar dapat berdagang saat pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga menambah pemasukan bagi keluarga. Sementara itu, Ketua Panitia Open Turnamen Sepak Bola Qatar 9, Kelurahan Bedahan, Nurdin Jojon, menuturkan, pihaknya rutin mengadakan turnamen ini setiap tahun. Bahkan pemerintah pun selalu mendukung kegiatan tersebut tiap diselenggarakan oleh Qatar di Kelurahan Bedahan. Kegiatan-kegiatan yang seperti ini yang diselenggarakan atau dilaksanakan oleh masyarakat, ya ini kita apresiasi sangat positif ya. Yang pertama ada nilai silaturahmi, yang kedua ada nilai-nilai sportivitas di sini. Yang ketiga, ini menjadi sarana prasarana hiburan buat masyarakat di sekitar sini. Acara yang keempat ada nilai ekonomis KTIK yang bisa ditumbuhkan di sini. 9 ya, banyak tahun 2017 berdagang di sini. Dan dinyatakan dibuka sudah. Akhir, yang kelima ini juga. Dipersilakan kepada untuk bagian pertandingan Bapak Wasit ya, penuhnya sahabat dengan jawab para Bapak Wasit dalam ya. Hal pertandingan.